Hai sahabat Zodiak ID, video ramalan bintang ini diupdate setiap harinya oleh tim Zodiak ID. Pastikan kamu cek setiap hari, agar lebih gampang jadikan saluran ini saluran utama kamu. Klik subscribe dan klik tombol loncengnya, untuk menjadikan Zodiak ID sebagai update di YouTube kamu. Selamat ulang tahun ya, buat Anda yang merayakan hari lahir tanggal 8 April. Ini adalah tahun di mana kamu harus berjuang untuk kemakmuranmu dan keluarga. Lupakan masa lalu dan fokus saja dengan seluruh rencana masa depan. Kerja keras dan usaha kamu tidak akan sia-sia. Berikut ramalan zodiak yang akan dibacakan. Ramalan zodiak besok Senin tanggal 8 April tahun 2019. Taurus, ada ancaman. Sagittarius, menemukan cinta. Pakar astrologi memprediksi ramalan zodiak pada Senin tanggal 8 April tahun 2019 bagi Aries, Taurus, Gemini, Cancer, Leo, Virgo, Libra, Scorpio, Sagittarius, Capricorn, Aquarius, dan Pisces. Beberapa zodiak mendapat peringatan hari ini. Sebagian lainnya mendapat keberuntungan, baik soal keuangan, karir, maupun asmara. Berikut ramalan lengkap 12 zodiak untuk Senin, tanggal 8 April tahun 2019, dikutip Zodiak ID. Dari Dharma Sensei. 1. Aries, tanggal 21 Maret, tanggal 19 April. Anda akan merasa bosan hari ini. Mungkin Anda perlu mempertimbangkan untuk mengubah dekorasi ruangan. Uang mungkin tidak menjadi masalah, bahkan bisa dipakai untuk sedikit berpesta. Di malam hari, Anda ingin memamerkan suasana indah dan tenteram Anda, bukan? 2. Taurus, tanggal 20 April, tanggal 20 Mei. Secara keseluruhan, ini akan menjadi hari yang baik untuk bersantai dan menikmati kesehatan. Namun, Anda harus waspada ketika menyangkut uang karena ada ancaman Anda dibohongi atau salah mengelola dana yang Anda punya. Malam hari akan riang, Anda kemungkinan bisa menyantap hidangan lezat dengan orang tercinta. 3. Gemini, tanggal 21 Mei, tanggal 20 Juni. Sepertinya ada suasana perayaan di keluarga Anda. Namun, Anda akan sibuk menangani kesepakatan bisnis sementara keluarga Anda menikmati kesempatan itu. Anda kemungkinan akan melakukan tur untuk keperluan bisnis. Di esok hari, Anda akan mencurahkan waktu untuk mencapai kesuksesan profesional daripada merayakan pencapaian pribadi. 4. Cancer, tanggal 21 Juni, tanggal 22 Juli. Hari ini, Anda akan merindukan orang yang Anda cintai. Anda mungkin akan berencana untuk memperbaharui tempat tinggal Anda. Anda mungkin sedikit pelit dalam hal melakukan pembayaran. Anda akan menghabiskan malam berbicara dengan jodoh di telepon. 5. Leo, tanggal 23 Juli, tanggal 22 Agustus. Ini hanya selalu merupakan dunia kecil sampai Anda bermimpi besar. Ganesha meramalkan kemungkinan Anda melampaui batas-batas reguler Anda. Seperti saat menggabungkan kekuatan dan minat yang lebih besar dari apa yang diimpikan kebanyakan orang. Jalan ini bukan yang termudah, karena mungkin sulit untuk meyakinkan orang yang melihat secara berbeda, terutama bos yang konservatif. Tetapi dengan keberuntungan di pihak Anda, Anda akan melihat penawaran bisnis yang sedang berlangsung sampai pada kesimpulan yang membahagiakan. Akan lebih bijaksana untuk menunda keputusan penting di malam hari. 6. Virgo, 23 Agustus, 22 September. Perasaan Anda hari ini akan membawa banyak perubahan dalam perilaku Anda. Anda mungkin akan membuat sejumlah pilihan, dan itu akan melibatkan pengeluaran keuangan yang tinggi. Di sore hari, Anda dapat menjamu kerabat dan teman di rumah.
7. Libra, 23 September 22 Oktober. Untuk semua keperluan, Ganesha memperkirakan kemungkinan hari ini Anda memiliki keinginan yang besar untuk merenovasi rumah Anda. Mungkin hal-hal kecil, tetapi bahkan pameran baru bisa sangat membantu dalam menambah dekorasi umum rumah. Menjelang malam, kemampuan alami Anda untuk menjadi pemain yang menarik datang ke permukaan. Biarkan orang-orang di sekitar Anda mengharapkan tampilan Anda yang bersinar. 8. Scorpio, tanggal 23 Oktober tanggal 21 November. Planet-planet menunjukkan Anda tidak akan melihat sebelum melompat. Anda akan membuat keputusan tergesa-gesa di tempat kerja. Di sore hari, semua upaya yang Anda lakukan akan sia-sia. Anda akan berharap dapat duduk sendirian di perjalanan bisnis. Di malam hari, Anda dapat berjalan sejauh itu untuk menyenangkan kekasih Anda. 9. Sagittarius, tanggal 22 November tanggal 21 Desember. Anda dapat berpaling kepada keluarga Anda untuk cinta dan kebahagiaan hari ini. Tetapi pencarian jiwa Anda akan datang dengan biaya materi yang tinggi. Di malam hari, Anda mungkin menemukan prospek cinta yang mendebarkan, dengan siapa Anda mungkin menikmati beberapa kegiatan petualangan. Mungkin itu adalah awal dari hubungan cinta platonis. 10. Capricorn, tanggal 22 Desember tanggal 19 Januari. Ambisi memberi arah pada kehidupan. Anda akan memilikinya beberapa hari ini. Di tempat kerja, Anda akan berusaha untuk mencapai kesempurnaan dan memperhatikan setiap detail menit yang dapat merusak hasil yang diharapkan. Selain itu, Anda akan cerdas dengan mengeksekusi ide dan memastikan koordinasi di antara rekan satu tim. Pada akhirnya, Anda bisa mendapatkan hasil positif untuk pekerjaan sehari-hari Anda. 11. Aquarius, tanggal 20 Januari tanggal 18 Februari. Tidak apa-apa untuk menghadiri acara sosial di mana Anda tidak mengenal siapapun. Jadilah diri Anda yang menawan dan semuanya akan jatuh pada tempatnya. Masalah kecil mungkin mengganggu. Tahu cara memainkan alat musik. Ini sempurna untuk relaksasi. 12. Pisces, tanggal 19 Februari tanggal 20 Maret. Anda mungkin bekerja keras hari ini di tempat kerja. Anda akan mencoba yang terbaik untuk menyuarakan pandangan Anda. Tidur siang setelah jam makan siang mungkin merupakan waktu terbaik untuk meningkatkan poin Anda di rumah. Karena pada saat itulah bos Anda memiliki semua energi untuk menentang. Namun, hemat energi Anda untuk malam yang penuh aksi dengan adrenalin. Anda tahu apa yang bisa dilakukan oleh semua orang dan tidak ada permainan bagi seorang pria. Sekian prediksi hari ini Senin untuk zodiak Anda. Jangan lupa klik subscribe dan juga like dan juga bagikan agar bermanfaat untuk orang lain. Jangan ketinggalan juga video selanjutnya dengan klik logo lonceng di pojok kanan bawah dan juga ingat untuk follow Twitternya di @zodiakviral. Sekian dan terima kasih.